أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak perempuan yang sudah menikah, tentu saja orang tua masih membutuhkan anaknya dan juga bersatu sebagai orang tua. Berikut adalah 5 kewajiban anak perempuan terhadap orang tua setelah menikah yang harus dilakukan. Yang pertama, tetap berbakti terhadap orang tua. Walaupun sudah menikah, seorang muslimah haruslah tetap taat dan berbakti kepada orang tuanya. Orang tua tentu saja menginginkan yang terbaik dan menasehati yang terbaik untuk anaknya. Untuk itu, terhadap orang tua, anak perempuan tidaklah berubah dan tetap harus menghormati. Seringkali ada orang-orang yang melupakan orang tuanya ketika sudah menikah. Padahal orang tua tetaplah harus dihargai, sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang, juga perhatian yang tulus selama kita kecil. Yang kedua, membantu kehidupan orang tua. Ketika orang tua semakin menua, tentunya hal ini menjadi kewajiban bagi kita untuk membantu kehidupannya. Kehidupan orang tua tentu saja semakin tua semakin renta dan membutuhkan perawatan. Suatu saat tentunya kita akan menghadapi masa tersebut dan harus membantunya. Salah satu yang dapat dibantu oleh kita adalah memberikan bantuan berupa finansial. Mengingat mereka di usia tua, pasti telah pensiun dan tidak bekerja. Bahkan, mereka jika bisa tidak dianjurkan untuk terus bekerja karena usianya yang sudah tua. Yang ketiga, bersilaturahmi dan menjalin komunikasi. Anak perempuan dengan orang tua, terutama ibunya, harus tetap bersilaturahmi dan menjalin komunikasi yang baik. Silaturahmi dan komunikasi yang baik tentu saja tidak hanya terjadi ketika sebelum menikah. Ketika sudah menikah pun, bersilaturahmi adalah kewajiban bagi anak perempuan, walaupun di tengah kesibukan mengurus suami dan keluarganya. Hal ini juga disampaikan dalam Al-Quran mengenai silaturahmi, yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Yang keempat, tidak menyulitkan atau menggantungkan diri kepada orang tua. Tidak menyulitkan dan menggantungkan diri pada orang tua adalah hal yang harus dilakukan setelah menikah. Pada dasarnya, anak perempuan tentu sebelum menikah atau bekerja, ia masih dalam tanggung jawab orang tuanya dan harus dinafkahi oleh keluarganya. Setelah menikah, maka janganlah mempersulit orang tua dan berikan yang terbaik untuk mereka. Hal ini sebagai kewajiban kita
agar tidak menyulitkan orang tua yang sudah semakin berusia. Malah justru kita harus meringankan bebannya di masa tua. Yang kelima, melayani orang tua di masa renta. Kewajiban selanjutnya adalah anak perempuan juga jangan melupakan orang tuanya di masa renta, walaupun sudah menikah. Kewajiban untuk melayani, menjaga, dan merawat orang tua tetap harus dijalankan, walaupun tidak bisa 100% atau secara penuh waktu dilakukan. Namun, setidaknya sebagaimana anak perempuan, kita telah peduli dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Demikianlah 5 kewajiban anak perempuan setelah menikah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.